ke post-it, kemudian tempel atau taruh otaknya di mana semua orang bisa lihat, baru diisi. So, yang dilakukan pertama kali adalah teman-teman semua sudah mendapatkan post-it per kelompok dan juga spidol atau buat tagar. Cara kerja kita begini. Dalam design thinking adalah tolong bagikan post-itnya ya, yang cukup setiap anggota kelompok ya, boleh dipotek-potek ya. Tolong bagikan. Kemudian juga tolong siapkan pulpen atau ballpoint atau board marker masing-masing team member. Yang kita lakukan sebagai design thinking adalah karena semua orang harus berpartisipasi, pertama kali yang selalu adalah menulis dulu baru ngomong. Sulitnya mendapatkan makanan yang sehat yaitu di kantor dengan kondisi yang pertama makanan itu benar-benar sehat. Jadi kita tahu permasalahannya dulu apa, jangan langsung sampai solusi ya, walaupun ada ide tapi jangan sampai langsung solusi. So dalam riset ini juga teman-teman harus punya fleksibilitas memikirnya tuh menambah, rawan-rawan, kemudian fokus, menambah, fokus. Contohnya, saya punya problem nih, tapi saya harus cari tahu dulu problemnya tuh di mana. Saya nanya ke siapa aja, nanya apapun aja, mengawal-awal, saya kira-kira apa, kira-kira mau tanyakan. Satu fokus pada satu permasalahan yang ingin saya capai.